Apa dia? Ayat Qur'an. Ha? Oh, kena najis macam ni, kertas tulis Qur'an, tulis ayat Qur'an. Lepas tu kena najis, kena tak cicak masalah, cicak ke dan sebagainya, darah sebagainya. Lepas tu? Oh, ya apa nama ni, kita untuk nak jaga ke dia, kita bakar. Basuh pada dia tubik tak itu juga. Ha, bakar satu bagi jaga. Dia basuh bakar tak angka, dia basah. Ada tu kan? Ha, dia duduk geru nak bakar tu. Ada. Dia masalah bakar-bakar kerana menghina. Tu salahnya. Ha, bakar kerana nak jaga tak apa. Sebab tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dia suruh bakar Quran tu. Lepas pada duduk berlaku baca macam-macam. Tengok baca Quran banyak ni. Oh ni baca gini, baca gini. Lepas tu panggil tidak ada riwayat yang mutawatirah. Eh? Di segi maknanya sah. Tapi segi ni tak ada. Tak ada apa dengan saksi yang membaca gini, ambil daripada mana? Mana saksi membaca? Kerana masa nak tulis Quran ni, oh beratus-ratus saksi. Nak tulis tu. Nak tulis satu ayat, nak ingat tulis-tulis. Bukan kita ingat ayat ni duduk mana, panggil. Siapa ingat? Ayatnya. Saya ingat ayat ni. Duduk di mana? Duduk di situ. Ha, saksi. Oh, saksi. Baru tulis. Habis tu panggil ayat, panggil riwayat mutawatirah. Hak baca lain pada tu, tu banyak lagi. Tapi dah tak cukup. Kalau hadis kak tak sahih, itu dia da'ahnya, itu ini. Maka tak tulis. Hanya orang buat suku kata ada satu kira'ah baca gini, ada satu kira'ah baca gini. Maka kira'ah syazah bukan mutawatirah. Dan banyak lagi nak panggil kira'ah mutawatirah. Apa yang nak kena panggil kira'ah adalah yang kira'ah yang diterima tu. Lepas tu tak apalah apabila masa saya nak Abu Bakar buat sebuah jadi satu mushaf kan masa dia tu. Jadi ada apa masa tu? Lepas tu dok kau terbuka negara, dok kau terbuka masa Sayyidina Umar kau terbuka siapa kok Syam, Palestin mana jatuh ke Islam bih. Namai kok Paris, Iran mana, Iraq mana tu jadi Islam bih dah. Bila begitu dia lidah lah jah macam-macam kat orang ni. Hak ni baca begini, hak ni ajar gini. Bawa mai siapa mati Sayyidina Umar, bakit Sayyidina Uthman buka lagi negara, duk perai lagi-lagi. Siapa ke Sepanyol mana tu. Eh, Portugis mana tu. Nah, tu. Jadi macam-macam lidah ajar tu. Baca. Ha, lepas tu orang ni ajar ni, ajar. Jadi macam-macam siapa bergaduh pula segi baca Quran. Balah pula ada segi baca. Berita siapa ke Uthman. Uthman untuk nak jaga keselamatan, dia panggil puak penulis-penulis masa Rasulullah SAW hari, dia ambil penungguh asal duduk dengan Hafsah. Nah, mati Abu Bakar duduk di Umar. Umar meninggal duduk di Hafsah. Maka Uthman minta penyel penungguh asal. Ha, lepas tu pakat tulis salih wak beberapa naskah. Ada orang ingat baca lagu ni habis jadi juga kira-kira kata. Hani bima kanu ya'malu, hani bima kuntum apa jazaan bima ya'malu, ada jazaan bima ta'malu macam-macam ya tak tu. Hati pula tanya hani ada saksi ke ha tulis. Nah. Kemudian bila timbul begitu Uthman buat kata setengah 8 nuskah. Ha, salin jadi 8 nuskah. Duk dengan dia nya sendiri satu je pen mushaful imam. Itu duduk dengan Sayyidina Uthman tu. Lepas tu lagi tinggal di Madinah. Dia payah Mushaf Al-Madani. Lepas tu kira nafek tu ke Madinah. Nah. Lepas tu hatta pergi ke Mekah satu. Ya, tu berkira Ibn Kathid. Hatta pergi ke Syam. Ha, Syam ni termasuklah Palestin mana keliling Kelala tu lah. Ha, dan hatta pergi ke Iraq. Iraq tu pula dalam Basrah satu. Dalam Kufah. Ha, lepas tu Uthman perintah tu. Moga dia khalifah masa tu. Dia perintah siapa-siapa ada berselisih dari segi baca, rojakkan mushaf. Orang duduk kawasan sebelah balik Iraq, Iran tu, rojak mushaf situ. Nah, orang sebelah keliling kanan ni ada masalah berselisih, rojak mushaf. Syamihah tagi tu. Nah, lepas tu kali sudah buka kitab tengok. Nah, gitu dah. Lepas tu siapa baca betul yang tu, teruskan. Kalau baca ada mushaf siapa tak suka tu, dia bakar. Terus bakar. Tu timbul bakar kena nak jaga. Ada masalah rojak musahayah tagi tu. Ha tu timbul Syiah tak puas hati, dia kata Uthman menghilang Quran banyak. Jadi timbul tu biasa dia lagi jalan lain dah, lagi jalan sakit, lagi jalan lain dah, bukan jalan Ahlussunnah ke. Nanti nak
nak kata dah lah. Ha, tak ada pelak lah. Uthman menghilang Quran banyak tapi tu macam-macam hukum lah. Tu dia. Tubik mari daripada situ walaupun perbuatan tu perbuatan sahabat. Perintah daripada Sayyidina Uthman, perintah suruh bakar tu. Nah, nak jaga ialah nak jagakan keperselisihan yang bawa pada jadi fitnah. Maka orang panggil tubik hukumnya bakar Quran kerana nak jagakan kehormatannya itu diharuskan berterkada wajib. Jangan sepa Quran hacur dak taruh-taruh tak dak hacur tak baca dak dah. Bakar. Kadang duduk jatuh pun dia angin kan. Bakar. Ada baca ada dah ada boleh baca ni. Itu. Itu asal timur konya. Pak katalah ini perbuatan sahabat tapi perbuatan daripada Sayyidina Uthman pun humi mai mana? Kan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnah khulafa adalah sunnah dia. Itu. Bakarlah. Kalau nak kira al-aula, do aula jelah bagi tahap tahap wajib. Sebab ini muka ni. Handphone, tak panggil kita. Kita betul panggil handphone. Kita panggil telefon tangan, aku rasa asasi pula. Itu kan. Telefon tangan. Nah. Jadi panggil musah tak? Tak, tak ada panggil musah walaupun ada dalam tu Quran sebuah ada dalam tu. Dia mau masuk gitu kan. Bila tak nak baca buka pak kan. Dia baca dia tengok situ. Kan right, pak tekan tu baik pak. Walaupun kenapa tak ada panggil musah. Itu kan. Maka dalam keadaan kita al-aula okay, aula nak baca Quran walaupun sahlah harus baca Quran dengan tidak ada dengan tidak ada wudu. Tapi aula macam mana aula? Aula ada wudu. Gitu. Ini pun aulanya tak kali tu duduk kuih-kuih entah dah. Aula ada tak ada apa tak ada apa kerana bukan mushaf. Tak ada apa. Duk kui-kui, duk kui cor ni. Dia lari seru. Tengok ni zaman yang timbul zaman baru kan. Walau bagaimanapun, hak musah ni sendiri pun apa dasar duk khilaf dah. Hak kita dah bawa turut jumhur. Sebab khilaf betul mana? Khilaf betul, ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tu. Nah, tanzilum min rabbil alamin. Akhirnya, la yamassuhu illal mutahharun. Lepas tu baca ayat tu jumhurul qurra baca la yamassu. Bagi depan tak kejap sekapu. Ayat mengaji nama panggil ropong. Karena la tu la nafi. La yamassu massa yamassu. La yamassu tidak boleh sentuh akannya. Akan apa? Rajak kepada Quran yang diturunkan daripada Tuhan tu. Nah, tidak boleh sentuhkannya malaikat oleh yang suci-suci. Pasal terbesar apa? Mana Quran yang tak rajak dalam situ, Quran yang tertulis di luar mampu. Nah, illal mutahharu malaikatnya yang suci-suci. Para malaikat. Yogi kot tu. Mana zuhir ayat? Ada apa-apa masalah ni. Tapi jumhur. Apa dia ni? Kita kata khabarum bi makna nahyin. Dengan alih ada qiraah syazah baca la yamassahu illal mutahharun. La yamassahu. Lain tu, sana yamassu. La yamassahu. Bila baca la yamassa, apa ni baca yamassa ni? Bukanlah nafirah. La nahi. La nahi. Ya boleh baca dua ke dah. La yamassa, la yamassi, la yamassu tak boleh. Cepat-cepat. La yamassa terjemah jangan. Mana gitu. Bukan terjemah tiada dah lah. Jangan sentuh akannya malaikat hanya oleh yang suci saja. Dia panggil khabarum bimakna nahyi. La yamassu dengan mana la yamassa ada kira asyazah sepasal ni.
Ha, jadi hak ni hak jumhur pakar mana jangan sentuh Malaikat. Tu be hukumnya haram kita tidak ada wuduk disentuh ke musah. Ayat tu khabaru bi makna nahyi. Tapi hak balihannya pakai zuhir tidak boleh sentuh. Mana tu ada royak bukan tu hal larang. Mana? Tu lah Nabi mana cerita be khabar. Tidak tidak sentuh akal Quran Malaikat yang suci-suci. Pahala tu mu hak balik kata pakai zuhir tu. Pah kalau gitu Tuhan bercerita bohong kalau gitu Tuhan. Tabak Tuhan cerita kata tidak sentuh akal Quran Musa Malaikat hanya ya suci-suci. Walhablalana tak ada suci tak sentuh Quran. Jadi bohong khabar Allah Taala. Hanya jawab ini murak dengan Quran situ hak tulis dulu mampu. Ha tu sungguh siapa nak tidak sentuh hak tu. Pah mutaharun siapa Malaikat nak dia. Eh sabit setengah-setengah orang kolom baca Quran dah jual lapik itu dah. Ada kalau masjid. Ha. Baca Quran tu ada sangai. Ha. Kadanya lakoh seriu kita tengok. Ha, okey. Itu dia. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Hati nak ayat tu bila temengan. Oh, wajah dia ke dia sengoti. Nah, mana tempat kita boleh tangan tempat kita kepik kita bawa turut kawan kata tak tak apa sentuh dengan tidak ada wuduk kata-kata kepik dah apa lagi hak mana wajib kita kena jaga petani temu hidup jatuh tempat-tempat yang keji kita ambil ada kira wala pada lah dafsa anu tu oh yasin jatuh tah tah tanah siapa kau kelip mandi tah enggak kelip mandi tu tak boleh tu. Tapi bagi dia tak tahu yang nak hormat kau Quran dia ingat tak boleh dia boleh sejalan tu lah. Tu dia. Dia takut dah tu. Takut ah melat dah betul takut tu tapi tak kena cara. Takut tak kena.